Menjadi raksasa supporter di Indonesia. Nah, memang kalau yang kita pikir saat ini Aremania memang besar secara kuantitas. Saya bilang kuantitas, tapi secara kualitas dari para pendahulu kita memang saat ini masih mencoba membangun lagi. Jadi acara Stronger Together, spirit atau basicnya ini dikembangkan dari kenapa sih Arema? Sebetulnya kita mengkritisi Aremania, bukan Arema secara tim sepak bola. Ini rundown acaranya apa aja nih, Mas? Saya tadi aku dengar ono acara sharing-sharing bareng. Ya, Bo. Acaranya ada yang namanya Support Talk. Support Talk ini singkatan dari Supporter Talking. Jadi kita memang membahas apa sih yang harus kita perbaiki di dalam Aremania. Kita bukan menggurui, tapi kita melihat kenyataan gitu loh. Di Indonesia memang saat ini kita harus sangat sangat harus memperbaiki nama Aremania. Kalau kita seperti ini, nanti apa yang kita ceritakan sama anak-anak kita, adik-adik kita itu apa? Jadi di sini di skala yang masih begitu kecil ini kita membahas bagaimana Aremania ini kedepannya. Gitu. Yang dibahas di Support Talk itu tidak ada bahasan soal manajemen, langkah manajemen. Tidak, ini pure benar-benar satu bukan supporter. Ini acara supporter yang dananya juga dari supporter dan tidak ada yang namanya pihak eksternal ikut seperti sponsor. Ini memang benar-benar kita songgo bareng kalau bahasa Jawanya itu songgo bareng. Aremania acara atau? Iya, memang acara ini dari Aremania, dari kantong rekan-rekan sendiri dan masuknya pun tidak di tiket gitu.
Yeah.